Ini perjalanan pulang hari ini cukup melelahkan. Kita dari Sambal mau pulang ke Sambal. Saya akan setiap hari mengisi vlog tentang diri saya, yaitu tiplok Rizal vlogging lah. Perajikan mau pulang ke situ Bondo. Video ini teman-teman dari SMA Penarukan. Itu aja. Tadi kita bertemu di rumah. Halo teman-teman. Tadi saya sudah isi hari pagi saya bersepeda ke Samba bersama teman-teman dari SMA Penarukan. Hanya tujuannya buat biar segerlah badan. Sekarang saya sudah di rumah. Saya akan membuat vlog ini lebih berwarna lagi karena tujuannya untuk mengisi video di Kampung Langai. Kampung Langai kan udah tinggal 13 hari lagi. Saya akan mencoba membuat kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan di Kampung Langai. Tapi agenda hari ini saya belum tahu. Coba nanti saya lihat di sini. Apa sekali sini ya? Lampu botol. Soalnya Vicky mau ke Tapu ya. Berarti pagi ini ada kegiatan? Dari teman-teman ada kegiatan di Kampung Langai. Terus nanti malam. Nanti malam kita ada recording di Krams untuk jingle Kampung Langai. Nanti komposernya itu Mas Aves. Ya, biar tambah meriah lah Kampung Langainya, biar tambah meriah. Jadi itu aja. Nanti kita bertemu lagi di kegiatannya teman-teman siang hari. Baik, kita coba kesana. Hari ini cukup. Pagi ini cukup, nanti siang bekerja, malam kita recording. Oke, dadah. Sekarang saya ada di belok kiri, ini mau bayar kaos Kampung Langai. Oh, ada Miss Jude, ternyata ada Ateng, ada Ikut. Siapa lagi Teng di sini Teng? Ada banyak, ada anak buah. Siapa? Itu. Wah itu yang ngeliat-ngeliat banyak. Ngapain kalau sini Jok? Bayar uang kaos. Oh uang kaos ya. Saya juga ngebayar uang kaos Jok. Saya pegangin. Nah, ini bayar uang kaosnya Imron. Imron tapi bayarnya 80. Jadi ini buat Imron. Jadi jangan-jangan. Ya. Ukuran. Sorry. Maaf, S. Ini saya katanya 2000 ya. Betul. Yang biasanya liburan tangan panjang 2000 katanya. 2000. Hari ini anak-anak kegiatannya apa aja, Teng? Buat lampu. Oh, buat lampu. Ini pokoknya, ini ngisi vlog saya selama Kampung Langai. Nanti ya, Kampung Langai sampai 13 kan? Saya akan isi vlog Kampung Langai ya. Nah ini Mas Fian Sadali tanya kan ukurannya apa gak tahu. Oh iya iya Mas Fian. Wari bugang barinya tuh kasihan banget.
drum. Iya. Arah marjan drum. Hari ini ke Rupurup ya, Jo. Mencari botol buat properti Kampung Langai. Menang kok ada dukun. Apa, Jo? Dukun. Iya. Iya, buat keterampilan tuh, Pak. Buat teman-teman. Kenapa, Pak? Madu. Madu biasanya orang tukang madu beli. Dengan botol margin 20, Pak. Berapa satunya, Pak? Kalau mana itu apa orang-orang borongan ngambil 500. Lihat lihat ini dah. Lihat dulu dah. Ini enggak tahu di mana dicor aja dulu. Iya, layar video. Iya. Saya punya senapan ya. Ini lampu biasa saja. Saya akan hidupkan lampu. Lampunya hijau. Mati ya, mati ya. Nih saya hidupkan lagi. Lampunya hidup. Lampunya hidup. Tak cukup. Hari ini saya kan janji mau buat vlog waktu anak-anak kerja. Nah ini sekarang anak-anak lagi kerja. Teman-teman semua itu kerja. Tidak tahu. Ini buat apa teman-teman? Motong kaca ya. Buat lampunya Pak Li. Kenapa? Buat lampunya. Kenapa? Buat lampu. Buat lampu. Itu lampunya gitu. Keren. Sibuk dengan sendirinya. Lukman itu sibuk dengan botolnya ya. Dan di dalam ini rumah produksi ini. Memproduksi apa ini? Wah, main jelangkung kan? Lagi ngepet ini. Ya. Jadi kegiatan siang ini yaitu bekerja memecahkan botol menggunakan cara-cara yang kreatif mereka ini. Gak tahu dapat dari mana ini caranya. Anjing gile. Ini idenya ini nih. Idenya ini. Ya. Oke sudah, itu aja. Nanti kita bertemu nanti malam. Ternyata kita kedatangan tamu baru. Ini warga baru datang. Warga baru datang. Ini ada berani. Ini ada. Pian. Ada mobil. Minum es dulu ya. Ya. Ngapain lu? Ini Pak. Tuliskan stiker botol. Buat dipecahin. Mau nasi sikat ya? Nasi sikat. Ya nyaman. Oke, Bang. Nanti dan ada nyawa. Dari halo teman-teman, hari ini ada diskusi sama teman kita yang berbeda pendapat. Tapi ini proses berkomunitas itu menurut saya yang seperti ini. Jadi saling jernih pemikiran. Ada yang gak cocok, ada yang cocok, itu boleh. Ada yang sepaham, tidak sepaham, itu boleh. Jadi teman-teman berkomunitas itu harus ada yang seperti itu. Tidak hanya bersinergi saja. Yang penting revolusi. Ya Mbak Mei, kan yang penting revolusi ya. Revolusi. Jadi pemikiran yang tua sama yang muda mungkin tidak sama, tapi pasti ada kesamaan. Jadi saya, kita lihat teman-teman lagi berdiskusi. Acaranya moga-moga kasus sudah dipoposal dari awal sehingga lestari. Ada yang kongkelangkong beberapa report salam setingan dalam rangka pernikahan yang terreport akwa krofit acara yang sebenarnya berusahaan itu moga-moga detik di pasangan pada anak-anak muda yang tidak pasti dengan pada yang itu proses berdiskusi kita dengan pengurangan itu karena tidak ada kesalahan. Tapi mudah-mudahan setelah ini walaupun ada yang tersakiti tapi kita tetap paham. This is my vlog. Nanti kita ketemu waktu recording nanti malam. Dadah.
Ini namanya rezeki anak soleh. Jadi bisa makan ya. Karena ini tapu yang lagi selamatan nikahan. Rambut saya panjang. Ya, enggak peduli, peduli setan. Akhirnya Joyce. Nah, jadi teman-teman makan semuanya. Karena tapu yang lagi persiapan masih. Ya. Semoga menjadi keluarga sawan awali nama Allah Mawaroda. Ya. Amin. Ole. Ini namanya sambal mas tapu. Mantap. Ini namanya rezeki anak soleh. Pak Di, saya mau tanya. Mana enak ini sama yang mas Lutfi? Buahnya. Oh, nah, mas Lutfi. Ya itu ya. Ini kemarin itu kelak kaldu, kaldu kekeu, lemak Sarah. Ejok. Selamat datang di vlognya Pak Di. Sudah sore, kita tadi sudah dari Kampung Langai, banyak hal yang kita lakukan. Ternyata hari ini cukup melelahkan. Tadi habis bayar kaos ketemu Miss Jo, kita cari bahan yang dipinginin teman-teman dari Cikalis. Ternyata tetap alhamdulillah dua acara yang kita agendakan kayaknya cuma satu deh acara yang bisa kita realisasikan. Soalnya ini ada dari Mas Antar ini loh. Bentar. Pesan dari Sang Yang Maha Guru. Tolong bilang ke teman-teman, bro, rekaman diundur. Nanti akan dikabari jadwalnya. Akan ada keperluan karena ada keperluan mendadak nanti malam. Sepurone suwon begitu, terima kasih. Jadi Mas Aves hari ini enggak bisa recording, tapi nggak masalah. Tapi mudah-mudahan jadi loh Mas Aves ya. Jadi Mas Aves, ya. Saya mau bahas tadi kita ada konflik, tapi bukan konflik sih, sebetulnya menyelesaikan sebuah masalah perbedaan persepsi tentang adanya Kampung Langai ini. Tapi Ali tadi datang ke Langai itu suatu proses kedewasaan diri sih sebetulnya, juga biar sama-sama tahu, bukan mencari siapa yang benar siapa yang salah, tapi mencari sinergi yang sangat baik untuk kedepannya. Tapi alhamdulillah pulangnya lupa momen tadi kita salam-salaman sama Ali itu hal yang paling keren sih menurut saya pribadi. Itu aja hari ini teman-teman, nggak tahu nanti malam mau ngapain. Yang jelas vlog kali ini cukup sampai di sini. Besok saya akan buat vlog lagi, nggak tahu besok ada kejadian apa, kita lihat di HP saya ini, di BB ini ada kejadian apa besok. Ya, kita lihat besok perkembangan Kampung Langai berikutnya. Thanks for watching. Semoga teman-teman Kampung Langai sukses mengadakan festival tanggal 5, tanggal 6. Itu aja.